Kerajaan tidak bercadang membeli pesawat baru bagi menggantikan aset udara milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang sudah lama digunakan di negara ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pesawat pejuang dan helikopter milik TUDM didapati masih mampu beroperasi dalam keadaan baik kerana diselenggara secara rapi hingga boleh digunakan lebih lama. Katanya, walaupun berharap untuk mendapatkan pesawat baru, ia mustahil dapat dilaksanakan dalam keadaan ekonomi negara sekarang. Untuk rekod, pesawat paling lama masih digunakan TUDM ialah helikopter Nuri yang berusia lebih 50 tahun, pesawat pejuang Hawk yang berusia 25 tahun dan FA-18 The Hornet 20 tahun dan SU-30MKM berusia 10 tahun. Kita interested, tapi kita waktu ini belum sampai ke tahap untuk purchase. Dan kita dapati pesawat yang kita beli yang lama masih boleh perform dengan cukup baik. Dan kita dapat lihat pagi ini demonstration yang melibatkan semua aircraft yang lama ini yang telah di servis dengan baik. Dan kita dapati bahawa performance mereka menunjuk bahawa mereka boleh tahan lebih lama lagi.